Perjalanan kali ini diawali dengan gue yang sudah membuat token baru, dan akun tersebut akan gue beri nama dengan Si Paling Yin. Dan untuk gendernya seperti biasa laki-laki aja, dan untuk negara di sini gue pilih Indonesia aja karena gue cinta tanah air. Dan setelah itu langsung aja kita mulai tutorialnya. Oke, akhirnya selesai juga teman-teman tutorial tidak pentingnya ini. Oke, di sini gua bakal bermain beberapa match teman-teman untuk farming battle point ya, dan farming level juga gitu kan, agar ya bisa lekas ngerank dan beli heroinnya juga gitu kan. Dan singkat cerita di sini ya matchnya masih terlalu easy peasy teman-teman ya, dan victory. Hingga akhirnya di sini battle point gua terkumpul juga teman-teman ke 32.000 ya. Dan langsung aja di sini gua bakal membeli hero Yin-nya teman-teman. I am Yin and always will be no matter what. Dan by the way di akun ini ternyata dapat testing emblem refarm-nya teman-teman. Wow, lumayan banget ya. Hitung-hitung di sini gue sambil belajar juga gitu kan sebelum rilis resmi nanti gitu. Jadi pas udah rilis resmi gue udah ngerti gitu untuk cara kerja dari emblem refarm-nya ini. Wow, oke, lumayan teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai rank aja di sini teman-teman ya, agar kita bisa segera lekas menamatkan game Mobile Legends ini menggunakan Si Yin only. Singkat cerita dengan easy peasy-nya, akhirnya gua berhasil melalui tier warrior teman-teman, dan welcome to tier elite. Dan by the way di sini kenapa gua nggak MVP? Dan di saat gua akan naik ke rank master, tiba-tiba ada yang nge-follow dan nge-PM gua teman-teman. Dia bilang main su, dan di sini gua bales lagi solo. Kemudian dia jawab lagi di sini duo, dan langsung gua jawab dengan tegas. Kagak ah, lu cupu, sombong amat. Sehingga cerita akhirnya di sini gue sudah berhasil mencapai ke rank master teman-teman. Yeah, akhirnya ya gue bisa lawan player juga ya, walaupun playernya masih rada-rada ya gitulah pokoknya. Jangan lupa untuk upgrade emblem refarm-nya ini teman-teman, agar gue bisa lebih cepat farming lagi. Karena di emblem refarm ini kita bisa make 3 emblem sekaligus ya teman-teman ya. What the fuck bro? Retrinya 3 biji dong. Ini mah kalau adu udah pasti dapet tim gua mah. Oke, karena di sini XP-nya kosong, daripada nggak keisi, mending gua isi aja teman-teman ya dengan sukarela ya kan ya. Walaupun harus pakai spell retri juga gitu kan. Aduh, astaga. Sylvanas sekarat, langsung kita gas aja di sini teman-teman ya. Dan ultinya ini sampai gua tap-tap berkali-kali ya. Udah kayak main Kadita pas mau ulti tapi ke cancel karena CC teman-teman. BTW bawahnya rame banget ya. Buset dah, udah se-RT aja tuh. Dan oke, okay, Zilongnya ngapain dah? Oke, okay, kita curi salah satu aja kalau gitu ya. Zilongnya nggak jelas. Oke, okay, Mia-nya dapet nih harusnya. Oke, okay, nice mati ya. Oke, okay, nice. Dan Fanny-nya, oke, okay, Fanny-nya dateng-dateng setor nyawa doang. Astaga. Astaga, maniak gak tuh. Mumpung bisa ngelor, kita lor dulu teman-teman. Dan oke, okay, nice, kita dapet. Dan langsung aja kita cari mangsa. Dan sepertinya si Vexananya bisa. Oke, okay, langsung aja retri. Oke, okay, ulti skill 2, skill 1. Dan bum. Oke, okay, nice. Dan Sylvanas sekalian. Dan astaga, malah dicongkel dan di KS ya. Jilong, jilong. Oke, okay, di sini gua akan coba jadi begal teman-teman ya. Yang lewat langsung kita sikat. Oke, okay, ada yang lewat, si Dirotnya. Langsung aja kita sikat di sini teman-teman. Ulti, 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 ulti. Skill 2, skill 1. Den. Nice, langsung aja. Den. Nice, double kill. Triple kill, triple kill, triple kill. Triple kill, triple kill, triple kill. Triple kill, nice. Langsung kita aja teman-teman, biar nggak terlalu lama ya kan. Kita akan coba tes keberuntungan di sini teman-teman. Kali aja bisa dapet jackpotnya gitu kan ya. Yaitu si skin epicnya Saber sama si Freya coy. Oke, gacha yang pertama. Dapat apa? Aduh, emblem tank sama point starlight. Emblem aja deh. Oke, gacha kedua, please skin. Skinnya Freya dong, skinnya Freya dong, skinnya Freya dong. Aduh, jauh dari ekspektasi. Oke, yang terakhir gua nggak berharap apa-apa ya. Moga aja dapet skin lah tapi ya, skin apapun itu ya. Oke, nice skin. Ya udah, coba bawa aja deh. Oke, jadi kali ini gue sedang bermain Yin XP teman-teman, dan gue di sini bertemu dengan Martis XP ya.
Dan di sini gua akan coba kill si Martisnya ya. Harusnya sih bisa ya, karena ini Martisnya masih Martis low mekanik ya. Dun, buset, baru dibilang ya. Skill 2-nya Martis langsung dipakai tanpa perhitungan panjang, teman-teman. Sangat kocak sekali ya. Oke, dan pastinya gua jadi mudah untuk ngekill dia gitu kan. Oke, kita coba join ke mid, teman-teman ya. Kayaknya rame banget di sini dan kita culik siapapun itu harusnya bisa langsung mati sih. Oke, ada siapa? Nice, dapat Martis ya yang low, dan oke, minionnya sekalian ini double kill. Oke, nice, sudah double kill. Dan oke, sisa gua sama Yin ya. Langsung aja kita akan ngedu mekanik dengan Yin. Oke, Yin, ayo sini Yin. Yah, dia cabut, teman-teman. Padahal darah gua tuh lebih low daripada dia loh. Oke, sini Yin. Yah, cabut dia ya. Dia nggak pede cuy ya disuruh adu mekanik sama gua, coy. Ya udahlah. Oi, santai bang. Buset, tuh kawan dia ya. Santai bang, gua dikejar sama Yinnya, teman-teman, di sini. Dan aduh, malah ngajak Suren pula. Siapa ini? Oke, langsung kita sikat Mianya. Nice, dapat ini Mianya. Oke, Mianya mati, dan sekalian ini Laylanya. Oke, nice banget. Dan oke, Yinnya sih harusnya bisa mati juga sih ini. Oke, ngapain lu Yin? Gak ada damage-nya lu ngit ke gua. Wah, ngeretri juga dia ya. Tutor Yin, dek. Oke, sama Artis. Dan oke, seperti biasa Martis dengan penuh ketidakperhitungannya, teman-teman ya. Make skill 2 sembarangan ya. Oke, bisa menang nih. Buset ya, ultinya Indomaret, teman-teman. Sepertinya lagi ada yang turtle nih. Siapa tuh? Oke, kita coba intip dikit. Oh, Yin ternyata ya. Siapa lagi kalau bukan Yin? BTW kenapa skill 2-nya enggak kena, woi? Enggak kena stun-nya maksudnya, coy. Oke, ini harusnya gue bisa menang ya, karena gua udah menang level sama menang item juga. Ngapain lu Yin? Tutor Yin dek. Retrinya langsung dibuang gitu aja, teman-teman. Yin tutorin dek. Kedua kalinya gua diajak Suren sama tim. Aduh, siapa gitu loh ini pelakunya ya. Padahal ini masih bisa banget loh kalau gua bilang ya. Ya santai aja gitu loh, gua carry di sini ya. Malah ngajak Suren. Astaga, kalau emang enggak kuat ya udah AFK aja. Gua main 4 versus 5 aja masih berani ya. Masih berani gitu loh. Langsung kita yang cepet aja di sini, teman-teman, daripada tim kita ngajakin Suren mulu gitu kan. Padahal masih jelas-jelas bisa menang kayak gini loh ya. Masih ngajakin Suren mulu tadi gitu. Aduh, akhirnya teman-teman, victory. What the fuck, bro? What is this? 2 biji yang mati selusin dan 3 yang silver queen. Silver queennya mas, mbak, 5.000-an aja, limited edition, sisa 3 stok doang. Langsung aja di order, cek link di deskripsi. Oke, di sini gue join war dulu, teman-teman ya. Di roadnya kita matiin dulu. Oke, nice ya. Langsung aja selanjutnya si Nana kita sikat, teman-teman. Nice, tamusnya sekalian, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ya, perbedaan levelnya udah jauh banget ya. Pastinya gue dengan easy-peasy cuy ngeratain semuanya ya. Dan finally maniac ya. Dan ini sih savage sih akhirnya, teman-teman. Savage pertama gue sebelum masuk ke Grand Master. Singkat cerita, dengan banyaknya rintangan yang udah gua lalui, akhirnya gua berhasil naik ke Grand Master. Yeay. Akhirnya musuh gua pada naik level di sini ya. Udah nggak sepolos-polos Martis yang tadi sih harusnya sih. Oke, sejauh gua main di Grand Master nih, gua masih belum mengalami kesulitan yang benar-benar wah banget gitu, teman-teman. Seperti biasa, ini kayaknya masih rank-rank yang belum terlalu membuat gua sulit sih. Paling nanti sih di bagian Epic Legend tuh baru, teman-teman ya, mulai berasa sulitnya ya. Tuh, di sini gua masih easy banget gitu kan buat ngekill kayak MM-nya. Terus hypernya juga masih pada polos-polos ya. Cuman ini Bennett-nya BTW ya lumayan bisa main ya, kalau gue bilang lumayan gitu kan. Terus di sini oke, Vexananya juga aduh masih easy banget buat gua kill. Nah, Martisnya pun juga bikin gua dejavu kayak Martis di Master tadi, teman-teman ya. Make skill 2-nya tanpa perhitungan tuh ya. Aduh, masih easy peasy lah kalau gue bilang ya. Oke, Vexananya flicker, langsung kita sikat aja. Dan Bennett-nya sekalian kah? Oke, Bennett-nya ini kalau gue bilang ya lumayan lah ya. Dan aduh, ulti gue ke-cancel lagi. Oke, nice. Martisnya mati, teman-teman ya. Kita push dulu, teman-teman. Dan oke, Laylanya mencoba memberikan perlawanan. Dan aduh, seperti biasa, beberapa gebukan doang udah bisa gue kill gitu ya. Dan oke, Bennett-nya kita coba kill. Aduh, dia skill 2 lagi. Oke, dia ulti ya. Kita coba belok-belok dikit. Dan oke, Bennett-nya dengan beberapa pukulan juga udah mati. Dan triple kill, teman-teman ya. Dan maniac gak sih? Savage gak sih? Oke, aduh, Vexananya kayaknya nggak ngasih gua CP deh. Ya bener deh, nggak ngasih gua CP ya. Rada-rada pinter berarti dia ya. By the way, kita claim dulu skin lapu-lapunya di sini, teman-teman. Mayan buat nambah-nambah koleksi skin ya kan.
sedapnya pemandangan WS, ditambah lagi MVP juga, beh, ditambah lagi dapet CP, beh, 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 tapi jangan seneng dulu ya, ini masih low tier. Semoga nanti di Epic sampai ke Legend juga kayak begini ya. Finally, last match menuju ke tier Epic. Semoga lancar jaya ya guys ya. Dan by the way, di sini gue lagi main Yin Hyper teman-teman ya. Jadi kalau gue pikir-pikir nih, Yin emang lebih enak dijadiin Hyper gitu ya, daripada dijadiin XP gitu. Soalnya ya rotasinya bisa lebih fleksibel aja gitu kan, dan farmingnya bisa lebih cepat daripada di XP gitu kan. Farmingnya lebih cepat, rotasinya juga lebih gampang gitu kan. Cari killnya juga menurut gue jadi lebih gampang gitu daripada di XP gitu ya. Paling sekarang XP kan metanya tebel-tebel gitu ya. Ya jadi mending dijadiin Hyper ya, bisa rotasi sana sini, culik MM, culik magi musuh ya, biar itemnya cepet jadi, naik levelnya cepet gitu kan. Ya kalau udah naik level cepet, itemnya cepet jadi ya kayak begini teman-teman ya, ngekill musuh EZ PZ gitu kan. Kalian bisa lihat aja cuy ya, musuh cuma beberapa gebukan doang hilang ya. Beberapa gebukan doang loh itu ya. Ya kalian bisa lihat ya, di sini gua udah ngekill 20 ya di menit 10, bayangkan aja teman-teman ya. Ini udah nggak ada harga dirinya sih musuh sih. Kalian bisa lihat aja nih musuhnya pada level berapa tuh, level 9 ya, level 10, bayangkan ketinggalan 6 level, ketinggalan 5 level ya. Tuh tanker aja, kalian bisa lihat ya nih tanker aja cuman gua gebuk beberapa kali doang nih, tuh tanker udah berasa kayak MM ya di sini, MM atau mage gitu kan. Oke, di sini gua dapat maniac by the way teman-teman ya. Jadi di sini gua nggak dikasih CP ceritanya cuy, malah-malahnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting gua akhirnya bisa ke tier epic gitu kan. Dan sejauh ini gua main, gua masih belum kalah ya. Oke, syukurlah gitu kan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita gas lagi aja teman-teman ya, push rank di tier epic. What the fuck? Bro, baru aja gua main di Epic udah langsung di ban nih hero signature gua teman-teman. Ya, jadi di sini gua mau nggak mau pakai hero lain di sini ya. Jadi di sini gua memutuskan untuk pakai si botak aja teman-teman ya. Oke ya, kita akan buktikan di sini kalau gua nggak cuman bisa si Yin doang teman-teman ya. Oke, sabar teman-teman ya, tunggu sambonya open dulu. Dan oke, sambonya udah open, langsung kita sikat MM-nya teman-teman. Oke, mati nih MM-nya, mati. Nice. Oke, di rotnya sekalian. Gua masih ada execute, tunggu skill gua cooldown. Oke, bisa nih execute. Astaga, tipis banget. Dia udah flicker juga BTW teman-teman ya. Ini sih kayaknya bisa mati sih di rotnya sih. Bentar, kita coba potong lane dulu ya. Oh, di rotnya masih belum balai ya. Dia mau balai tapi gua ganggu teman-teman. Oke, sabar. Teori gocek. Oke, nice. Kita jebolin dulu di sini. Oke, nice jebol dan oke ada Moskovnya. Ngapain ini bocah? Ngapain lu, Dek? Turu aja, Dek. Oke, sabar teman-teman ya. Kita dev dulu di sini ya. Ini kayaknya turret gue mau dipush deh. Oke, bener kan mau dipush ya sama Dirotom Moskovnya. Oke, kita handle dulu. Tidak semudah itu Moskov. Tidak semudah itu untuk menghancurkan turret gue ya. Tidak semudah itu. Oke, nice ya. Teman gue pada naik di sini. Oke, ayo Sambo. Bantu gue, Sambo. Oke, nice. Ada Sabo dan Parsa bisa ini, nice. Dirotnya mati, oke. Moskovnya sekalian. Aduh, kena skill 2 segala ya. Mampus dong Moskov. Oke, kita push turret ya, berkedok cari mangsa di sini teman-teman ya. Ini minyak kayak bisa mati deh. Oke, tinjuku tidak akan meleset. Punch. Mampus lu. Oke, sabar teman-teman ya, kita cari mangsa lagi di sini. Oke, hayanya udah ulti ya. Hayanya NU, oke, no shadow juga di sini. Oke, dengan beberapa pukulan langsung mokat dia ya. Ngeri keroyokan. Mohon maaf bang, ini game 5 PS5. Kalau nggak mau dikeroyok, silahkan main Tekken aja ya bang ya. Main Tekken aja, jangan main Mobile Legend bang. Uninstall Mobile Legend, install Tekken. Oke. Nah, jadi teruntuk abang Dirot, daripada banyak ngoceh, Niku kasih tutorial cara mengatasi situasi ketika lagi dikeroyok. Jadi abang tinggal ulti, skill 2, skill 1. Skill 2 aja ya, skill 1 nya nggak perlu deh ya. Nah, jadi seperti itu bang, cara mengatasi situasi ketika lagi dikeroyok ya. Sekali lagi, kalau emang nggak mau dikeroyok, ya main Tekken aja abang Dirot ya. Abang Dirot tercinta gitu kan. Nah, terakhir untuk abang Dirot tercinta, nih ku kasih tips cara solo kill Dirot yang banyak bacot ketika dikeroyok ya. Jadi caranya itu skill 2, skill 1, ulti, skill 2. Nah, kayak begitu ya abang Dirot tercinta. Don gak bang? Don. Sepertinya dia tidak suka coklat. Coklat.
Astaga naga, nggak tahu lagi dah gua. Apakah sengeri itu Yin Din Tier Epic ya? Sampai-sampai di ban teman-teman. Gila. 2 match berturut-turut gak dapet Yin gua. Astaga, astaga. Dan di match kali ini gua memutuskan untuk pakai Mia, teman-teman, agar gua bisa lebih cepat nge-push-nya dan nge-end-nya gitu kan. Jadi di sini gua bakal coba taunting musuh, teman-teman, karena gua boring banget gitu kan. Dan di sini gua bilang Suren aja. Oke, Hanabi-nya bales. Dia bilang siapa? Dan gua balesin di sini, elulah siapa lagi? Dan dia balas lagi di sini, lah lawak, nggak usah sok iya. Dan gua provokin lagi di sini teman-teman, nangis ke bantai ntar. Ah, lu kabur tadi ngakak. Oke, kalau itu mau, padahal tadi gua cuma recall doang karena darah gua emang low gitu kan. Mia lari terbirit-birit katanya. Langsung kita kasih paham ya guys ya. Oke, kita langsung gas aja teman-teman ya. Langsung kita gas aja. Buset, Hanabi-nya maju-maju teman-teman ya. Main MM rasa main barat kali ya. Loh, kok rata? Oke, dia bilang Mia skill keroyokan belagu. Buset dah. Oke, kita harus cari momen buat nge-solo kill dia berarti ya. Sepertinya ini adalah momen yang tepat untuk meratakan mereka bertiga. Langsung aja di sini kita ulti skill 2, skill 1 inspire. Rata sih ini sih. Asli rata sih ini teman-teman. Rata, mampus ya. Triple kill nggak tuh? Langsung aja kita taunting di sini. Aduh. Oke, dia bilang apa? Atut keroyokan. Astaga, dia bilang keroyokan lagi. Emang bener-bener dah. Ini kayaknya si Hanabi itu saudaranya Dirot yang tadi deh, teman-teman. Si paling keroyokan gitu loh. Time to war. Oke, sabar teman-teman ya. Gua cari posisi dulu nih buat masuk warnya ya. Oke, sabar. Ngilang. Gua pengen incer Hanabi. Aduh, tapi di AEG sih. Oke, kita makan seadanya dulu. Oke, nice. Teman-temannya pada rata, teman-teman. Sayang banget ya. Di sini gua nggak bisa ngekill itu Hanabi ya. Maka sampai coy. Oke, di sini kita taunting dulu. Maaf, gak sengaja. Astaga, buset dah. Wah, ini sih parah banget sih. Real komunitas ML sudah rusak, teman-teman. Real komunitas ML sudah rusak. Kalian bisa lihat juga tuh Granger-nya sampai bilang parah ya, emang sangat amat parah ya bocil yang satu ini, teman-teman ya. Udah rusak juga asli dah. Kita provokin lagi, teman-teman. Dah cabut. Oke, lagi kasih napas. Oke, lagi nangis ntar. Hanabi. Oke, kita tunggu dia balas apa, teman-teman. Ava iya manis. Oh, dia balas yang gitu, teman-teman ya. Oke, sabar ya. Kita balas lagi di sini. Janji nggak nangis di pojokan. Makin ngelantur aja nih bocil. Dia jawab, iya janji sayang. Buset, gua bukan ayang lu anjir, anjir. Langsung kita end cepet aja di sini teman-teman ya. Makin ngelantur aja kalau gua lihat-lihat nih bocil ya, gara-gara stres kali ya. Oke, kita coba kill teman-teman. Iya, aduh sayang banget ya nggak sempet ke kill. Singkat cerita, akhirnya di sini gua berhasil naik ke tier legend. Dan ini adalah saatnya teman-teman, gua mengerahkan semua kemampuan gua dalam bermain. Let's go! Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are.
exaggerated, that's what people post. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are.